Pihak BNN masih mengkaji ulang kandungan zat baru yang ditemukan dalam proses pemeriksaan Raffi Ahmad dan rekan-rekannya. Ya, dan BNN akan merilis hasil pemeriksaan dan juga status tersangka. Untuk laporan selengkapnya akan ada Priska Niken di kantor BNN. Baik Priska, apakah sudah dipastikan zat baru tersebut merupakan zat terlarang dalam undang-undang atau bagaimana? Ya, Prabu, Gilang, dan juga pemirsa, memang baru saja Deputi Penindakan BNN menemui kami dan memberikan pernyataan bahwa pihak BNN hingga pagi ini masih terus melakukan pengkajian dan meminta keterangan dari para saksi ahli untuk mengetahui apakah memang zat yang baru ditemukan, zat derivat katinon itu masuk dalam list daftar obat-obatan terlarang yang dimuat dalam undang-undang. Karena memang sempat terjadi perdebatan, jadi sejak kemarin ketika zat itu baru ditemukan, pihak BNN menyatakan zat tersebut belum termasuk dalam daftar yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang. Namun tadi pihak Kompolnas yang juga sempat mendatangi BNN untuk meninjau sejauh mana pemeriksaan sudah berlangsung, menyatakan bahwa zat tersebut sudah masuk dalam Undang-Undang. Karena itu pihak BNN masih akan terus meminta keterangan para saksi ahli dan menyatakan, Benny Mamoto tadi juga menyatakan bahwa hari ini akan dirilis apakah sebenarnya zat tersebut masuk ke dalam zat yang dilarang untuk dikonsumsi bagi masyarakat umum. Sehingga nantinya keputusan itu akan juga menentukan status para terperiksa yang saat ini berjumlah 7 orang yang masih juga ditahan di BNN. Demikian, Prabu. Baik, Priska Niken melaporkan langsung dari kantor BNN Jakarta.